Tetapi egoisme, memuja diri sendiri dan ucapan, "Bukankah aku Tuhanmu yang maha tinggi?" tidak pernah terbersit di dalam dada perempuan. Dan tak ada seorang perempuan pun yang banci. Semua ini adalah bagian kaum lelaki. Ketika Rabiah menderita sakit yang gawat, kepadanya ditanyakan apakah penyebab penyakitnya itu. "Aku telah menatap surga," jawab Rabiah, "dan Allah telah menghukum diriku." Kemudian Hasan al-Basri datang untuk mengunjungi Rabiah. "Aku mendapatkan salah seorang di antara pemuka-pemuka kota Basrah berdiri di pintu pertapaan Rabiah. Ia hendak memberikan sekantong emas kepada Rabiah dan ia menangis," Hasan mengisahkan. "Aku bertanya kepadanya, 'Mengapakah engkau menangis?' 'Aku menangis karena wanita suci zaman ini,' jawabnya. 'Karena jika berkah kehadirannya tidak ada lagi, celaka umat manusia. Aku telah membawakan uang sekedar untuk biaya perawatannya.'" Ia melanjutkan, "Tetapi aku khawatir kalau-kalau Rabiah tidak mau menerimanya. Bujuklah Rabiah agar ia mau menerima uang ini." Maka masuklah Hasan ke dalam pertapaan Rabiah, dan membujuknya untuk mau menerima uang itu. Rabiah menatap Hasan dan berkata, "Dia telah menafkahi orang-orang yang menghujahnya. Apakah dia tidak akan menafkahi orang-orang yang mencintainya? Sejak aku mengenalnya, aku telah berpaling dari manusia ciptaannya. Aku tidak tahu apakah kekayaan seseorang itu halal atau tidak. Maka betapakah aku dapat menerima pemberiannya? Pernah aku menjahit pakaian yang robek dengan diterangi lampu dunia. Beberapa saat hatiku lengah, tetapi akhirnya aku pun sadar. Pakaian itu kurobek kembali pada bagian-bagian yang telah kujahit itu, dan hatiku menjadi lega. Mintalah kepadanya, agar ia tidak membuat hatiku lengah lagi." Abdul Wahid Amir mengisahkan bahwa ia bersama Sofyan ats-Tsauri mengunjungi Rabiah ketika sakit. Tetapi karena menyeganinya, mereka tidak berani menegurnya atau menyapa Rabiah. "Engkaulah yang berkata," kataku kepada Sofyan. "Jika engkau berdoa," Sofyan berkata kepada Rabiah, "niscaya penderitaanmu ini akan hilang." Rabiah menjawab, "Tidak tahukah engkau, siapa yang menghendaki aku menderita seperti ini? Bukankah Allah?" "Ya," Sofyan membenarkan. "Betapa mungkin engkau mengetahui hal ini, menyuruhku untuk memohonkan hal yang bertentangan dengan kehendaknya? Bukankah tidak baik apabila kita menentang sahabat kita sendiri? Apakah yang engkau inginkan, Rabiah?" Sofyan bertanya pula, "Sofyan, engkau adalah seorang yang terpelajar. Tetapi mengapa engkau bertanya, apakah yang engkau inginkan?" "Demi kebesaran Allah," Rabiah berkata tandas, "telah 12 tahun lamanya aku menginginkan buah korma segar. Engkau tentu tahu bahwa di kota Basrah buah korma sangat murah harganya. Tetapi hingga saat ini, aku tidak pernah memakannya. Aku ini hanyalah hambanya, maka kafirlah aku. Engkau harus menginginkan segala sesuatu yang diinginkannya semata-mata, agar engkau dapat menjadi hambanya yang sejati. Tetapi lain lagi persoalannya, jika Tuhan sendiri memberikannya." Sofyan terdiam. Kemudian ia berkata kepada Rabiah, "Karena aku tak dapat berbicara mengenai dirimu, maka engkaulah yang berbicara mengenai diriku. Engkau adalah manusia yang baik kecuali dalam satu hal. Engkau mencintai dunia. Engkau pun suka membacakan hadis-hadis." Yang terakhir ini dikatakan Rabiah dengan maksud bahwa membacakan hadis-hadis tersebut adalah suatu perbuatan yang mulia. Sofyan sangat tergugah hatinya berseru, "Ya Allah, kasihilah aku." Tetapi Rabiah mencela, "Tidak malukah engkau mengharapkan kasih Allah, sedangkan engkau sendiri tidak mengasihinya?" Malik bin Dinar berkisah sebagai berikut. "Aku mengunjungi Rabiah. Kusaksikan dia menggunakan gayung pecah untuk minum dan bersuci. Sebuah tikar dan sebuah batu bata yang kadang-kadang dipergunakannya sebagai bantal. Menyaksikan semua itu hatiku menjadi sedih. Aku mempunyai teman-teman yang kaya," aku berkata kepada Rabiah, "jika engkau menghendaki sesuatu akan kumintakan kepada mereka." "Malik, engkau telah melakukan kesalahan yang besar," jawab Rabiah. "Bukankah yang menafkahi aku dan yang menafkahi mereka adalah satu?" "Iya," jawabku. "Apakah yang menafkahi orang-orang miskin itu lupa kepada orang-orang miskin karena kemiskinan mereka? Dan apakah dia ingat kepada orang-orang kaya karena kekayaan mereka?" tanya Rabiah. "Tidak," jawabku. "Jadi," Rabiah meneruskan, "karena dia mengetahui keadaanku, bagaimanakah aku harus mengingatkannya?"
Beginilah yang dikehendakinya, dan aku menghendaki seperti yang dikehendakinya. Pada suatu hari, Hasan al-Basri, Malik bin Dinar dan Syakik al-Balhi mengunjungi Rabi'ah yang sedang terbaring dalam keadaan sakit. Seorang manusia tidak dapat dipercaya kata-katanya. Jika ia tidak tabah menanggung cambukan Allah, kata Hasan memulai pembicaraan. Kata-katamu itu berbau egoisme, Rabi'ah membalas. Kemudian giliran Syakik untuk mencoba. Seorang wanita tidak dapat dipercaya kata-katanya, jika ia tidak bersyukur karena cambukan Allah. Ada yang lebih baik daripada itu, jawab Rabi'ah. Malik bin Dinar maju. Seorang manusia tidak dapat dipercaya kata-katanya, jika ia tidak merasa bahagia ketika menerima cambukan Allah. Masih ada yang lebih baik daripada itu, Rabi'ah mengulangi jawabannya. Jika demikian, katakanlah kepada kami, mereka mendesak Rabi'ah. Maka berkatalah Rabi'ah, seorang manusia tidak dapat dipercaya kata-katanya, jika ia tidak lupa kepada cambukan Allah ketika ia merenungkannya. Seorang cendekia terkemuka di kota Basrah mengunjungi Rabi'ah yang sedang terbaring sakit. Sambil duduk di sisi tempat tidur Rabi'ah, ia mencaci maki dunia. Rabi'ah berkata kepadanya, sesungguhnya engkau sangat mencintai dunia ini. Jika engkau tidak mencintai dunia, tentu engkau tidak akan menyebut-nyebutnya berulang kali seperti ini. Seorang pembelilah yang senantiasa mencela barang-barang yang hendak dibelinya. Jika engkau tidak merasa berkepentingan dengan dunia ini, tentulah engkau tidak akan memuji-muji atau memburuk-burukannya. Engkau menyebut-nyebut dunia ini. Seperti kata sebuah peribahasa, barang siapa mencintai sesuatu hal, maka ia sering menyebut-nyebutnya. Ketika tiba saatnya Rabi'ah harus meninggalkan dunia fana ini, orang-orang yang menungguinya meninggalkan kamarnya dan menutup pintu kamar itu dari luar. Setelah itu, mereka mendengar suara yang berkata, wahai jiwa yang damai, kembalilah kepada Tuhanmu dengan berbahagia. Beberapa saat kemudian, tak ada lagi suara yang terdengar dari kamar Rabi'ah. Mereka lalu membuka pintu kamar itu, dan mendapatkan Rabi'ah telah berpulang. Setelah Rabi'ah meninggal dunia, ada yang bertemu dengannya dalam sebuah mimpi. Kepadanya ditanyakan, bagaimana engkau menghadapi munkar dan nakir? Rabi'ah menjawab, kedua malaikat itu datang kepadaku dan bertanya, siapakah Tuhanmu? Aku menjawab, pergilah kepada Tuhanmu dan katakan kepadanya, dia antara beribu-ribu makhluk yang ada, janganlah engkau melupakan seorang wanita tua yang lemah. Aku hanya memiliki engkau di dunia yang luas. Tidak pernah lupa kepadamu. Tetapi mengapakah engkau mengirim utusan sekedar menanyakan, siapa Tuhanmu, kepadaku? Ya Allah, apapun yang engkau karuniakan kepadaku di dunia ini, berikanlah kepada musuh-musuhmu. Dan apapun yang akan engkau karuniakan kepadaku di akhirat nanti, berikanlah kepada sahabat-sahabatmu, karena engkau sendiri cukuplah bagiku. Ya Allah, jika aku menyembahmu karena takut kepada neraka, bakarlah aku di dalam neraka. Dan jika aku menyembahmu karena mengharapkan surga, campakkanlah aku dari dalam surga. Tetapi jika aku menyembahmu demi engkau semata, janganlah engkau enggan memperlihatkan keindahan wajahmu yang abadi kepadaku. Ya Allah, semua jerih dan semua hasratku di antara kesenangan-kesenangan dunia ini adalah untuk mengingat engkau. Dan di akhirat nanti, di antara segala kesenangan akhirat adalah untuk berjumpa denganmu. Begitulah halnya dengan diriku, seperti yang telah kukatakan. Kini, perbuatlah seperti yang engkau kehendaki. Sumber kisah dari kitab Tazkiratul Auliyah karya Syekh Fariduddin Attar.